Tim Satreskrim Polres Teluk Bintuni menggagalkan penyelundupan satu pucuk senjata serbu laras panjang rakitan dan satu pucuk senjata api jenis revolver beserta 600 butir peluru aktif. Senjata api dan amunisi tersebut diduga hendak diselundupkan ke Kabupaten Nabire, Papua dari kota Ambon melalui Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Seorang pelaku berinisial WT, 34 tahun, diamankan petugas. Barang ini dia dapatkan dari mana dan dia apa mau diarahkan ke mana, ya. Tapi dia menyampaikan di sini dijadikan pos, ya. Artinya dijadikan pos tempat dia untuk mengamankan diri. Barang bukti yang telah disita berupa senjata api dan amunisi, uang tunai, serta beberapa barang lainnya. Diduga senjata api tersebut akan dijual ke kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pelaku perdagangan senjata api ilegal dapat dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati.